sebelum saya panggil Jelebu untuk memulakan ucapan, saya ingin nak sebut sesuatu. Ini yang serius. Pada semalam 28 hari bulan Februari 2024, semasa berucap YB Padang Serai, telah salah menyebut nama Tuanku Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Terlebih dahulu, saya dan seluruh rakyat Padang Serai merakamkan sembah tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Sultan Ibrahim dan Keduli Yang Maha Mulia Raja Zahir Sofia di atas pelantikan. Kesalahan ini amat serius, YB. Amat serius. Sebab ianya diucapkan dalam Dewan. Saya sebagai speaker yang bertanggungjawab, tak kira sebelah kiri atau sebelah kanan, mesti bertanggungjawab atas kesalahan-kesalahan yang telah pun YB sebut. Untuk itu, saya dengan ini memerintahkan YB bangun, memohon maaf kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Teragung. Silakan. Terima kasih Tuan Sri Yang di-Pertua. Terlebih dahulu, saya ingin memohon keampunan dan kemaafan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertua Agung atas kekhilafan dan kesilapan saya semasa menyampaikan ucapan saya petang semalam, kerana telah menyebut Kebawah Duli Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Sultan Ibrahim. Sepatutnya Kebawah Duli Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Saya berikrar kekhilafan seperti ini tidak akan berulang lagi di masa hadapan. Ampun Tuanku, terima kasih Tuan Sri Speaker. Baik, terima kasih. Saya ingin juga memperingatkan Ahli Yang Berhormat, saya tahu kegairahan kita berucap, tetapi ada benda-benda yang we do not cross the red line, ya? Khususnya benda-benda yang melibatkan nama-nama Tuanku. Jadi untuk itu, saya haraplah ini menjadi pedoman kepada kita dan jangan berulang lagi. Baik, untuk itu saya jemput.